Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Baru saja Pak Iwan dihubungi dari pengurus bis Gumarang Jaya ya tadi ya. Ini Pak Iwan dapat order, katanya ada sedikit masalah tentang mesin yang mungkin tadi dibilang oleh Pak Iwan nggak ada tenaganya katanya. Jadi ini Pak Iwan mau mengondisikan unit Gumarang Jaya di dalam terminal Giwangan Yogyakarta. Saya mau ikut Pak Iwan saja ya teman-teman ya. Mana tadi Pak Iwan tadi ya? Jalan kaki atau naik motor, Pak? Jalan kaki, cuma di dalam. Oh, dalam terminal. Kan nggak boleh pakai sepeda motor. Oke, ini ikut Pak Iwan ya, teman-teman ya. Masuk ke terminal Giwangan. Di sini ini tempat menurunkan penumpang ya, teman-teman ya. Terminal Giwangan Yogyakarta siang hari ini bersama Pak Iwan mekanik. Unitnya paling ujung ya teman-teman ya. Ini ada Siliwangi Antarnusa. Cooler ya Pak ini Pak Iwan ya? Iya. Kita mesin cooler. Nanti mungkin yang dilakukan pertama kali Pak Iwan ngecek apa ini Pak? Ngecek klepnya dulu. Klepnya dulu ya. Iya. Nanti klepnya jaraknya berapa? Keluhannya apa ini, Pak? Hah? Keluhannya apa ini? Tenaganya, Pak. Tenaganya nggak ada ya? Sodokannya kurang. Sodokannya kurang. Jadi ini mau dicek Pak Iwan mekanik klepnya ini, teman-teman. Jadi untuk penanganan bila kurang tenaga itu untuk sentuhan Mas Iwan. Cek klepnya ya. Tenagane ora arep borose pol pedes asep ae, Mas. Lagi metuske garasi ning. Dipresak. Dipresak.
malah yang gua ambil malah 19. Sambil menunggu Pak Iwan atasi atau mempersiapkan untuk membetulkan atau mengondisikan bis Kumarang Jaya, kita videokan interiornya ya. Interiornya ya masih intercooler. Filternya habis ganti. Apanya? Filter solar. Filter solar. Baru satu rit lah ini. Baru ganti lah dari Jambi kemarin ganti. Jambi. Ini sudah selesai di kondisikan Pak Iwan ya. Ada perbedaannya nggak Pak dengan yang tadi Pak? Ini tadi apanya Pak Iwan? Oh ini kita pakai setelan. Makanya kalau ini kalau dibikin setelan makannya boros. Medium tapi bermesin belakang BIST Transport. Ini tadi apanya Pak Iwan? Klep. Klepnya saja ya.
Udah bagus, Pak? Hah? Udah bagus. Markas lokasinya kan terlalu lambat ya, kan naiknya kan. Jauh, Mas. Oke ya teman-teman, ini saya akhiri saja video siang hari ini tentang pengkondisian unit bis Bumarang Jaya oleh Pak Iwan Montir dari ALS Yogyakarta. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman. Horas. Terima kasih Pak Iwan Montir, mekanik ALS Yogyakarta telah mengondisikan bis Bumarang Jaya.